Semangat, satu kata sederhana yang sangat sulit diterapkan setiap hari. Layaknya sebuah bisnis yang naik turun, semangat di dalam diri seseorang pun demikian. Kadang ada semangat menggebu-gebu, tapi suatu saat bisa melempem. Ya, namanya juga hidup. Banyak orang yang tidak memiliki semangat dan percaya diri untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih menantang. Padahal setiap orang sebenarnya mempunyai kemampuan tersebut, tinggal tergantung pada orang itu sendiri. Jika Anda termasuk orang yang sulit untuk membangun semangat dan percaya diri, segera ubah kebiasaan tersebut. Apalagi kalau Anda mempunyai mimpi atau target yang ingin dicapai. Tanpa semangat dan motivasi untuk merealisasikannya, Anda tidak akan pernah mencapai target maupun tujuan hidup Anda. Untuk membantu meningkatkan motivasi dan percaya diri, ada baiknya Anda renungkan 15 kata-kata motivasi dari para tokoh dunia berikut ini sehingga muncul semangat baru untuk menjadi orang yang lebih sukses. 1. Selalu berpikir positif. Semua orang memiliki saat-saat di atas dan di bawah yang mereka harus ambil pelajaran dari situ, tetapi setiap pagi saya memulai hari dengan berkata kepada diri saya, ini akan menjadi hari yang baik. Pikiran adalah kunci bagi diri Anda. Dengan menyematkan sesuatu yang positif, maka alam akan membantu tubuh Anda mewujudkannya. Begitupun dengan pikiran negatif, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan Anda sepanjang hari. Percayalah, setiap permulaan yang baik akan berakhir dengan baik. Jadi berusahalah untuk selalu berpikir bahwa hari Anda selalu hebat dan menyenangkan. 2. Percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Setiap hari saya merasa bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Dan saya menyadari bahwa setiap hari adalah permulaan yang baru. Ya, semuanya terasa cantik. Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Sebetulnya ini yang harus Anda ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok tidak sama dengan hari ini. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik, entah itu pekerjaan, tugas kantor atau kuliah, atau sesuatu yang lain. 3. Selalu bersyukur pada Tuhan. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri Anda. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang Anda panjatkan setiap hari atas nikmat sehat dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai Anda. Berusaha untuk membahagiakan mereka. 4. Raih kesempatan selagi ada. Kesempatan itu seperti matahari terbit. Ketika Anda menunggu terlalu lama, Anda akan kehilangannya. Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada, namun banyak orang yang menyia-nyiakannya sehingga kesempatan itu pergi dan tak pernah kembali. Jika tidak ingin kehilangan, apabila ada kesempatan berharga, mengapa Anda harus ragu untuk mengambilnya?
5. Masalah akan kalah dengan harapan. Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha. 6. Bersyukur masih punya pekerjaan, berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika Anda bangun karena Anda memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, tapi Anda harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Coba Anda lihat banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan Anda. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada Anda. 7. Sehat adalah nikmat tiada taraf. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, Anda masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian Anda dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal tersebut merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang Anda lakukan akan terasa menyenangkan. 8. Berusaha membuat hidup bahagia. Saya bangun setiap pagi dan hari itu akan menjadi hari yang hebat. Anda tidak akan pernah tahu kapan hari itu berakhir, jadi saya memilih untuk menolak hari yang buruk. Awali hari Anda dengan selalu berpikir positif. Katakan bahwa Anda akan mendapatkan hari yang hebat dan menyenangkan. Dengan begitu, semesta pun akan mendukung. Buat hidup Anda bahagia selalu. 9. Kebahagiaan hidup Anda yang menentukan. Saya bangun di pagi hari dan menikmati kopi saya sambil melihat ke taman saya yang cantik. Kemudian saya pergi dan berkata, ingatlah betapa baiknya hal ini karena Anda bisa saja kehilangannya. Pada dasarnya setiap hari adalah hari yang baik. Jangan katakan hari ini sial, hari yang buruk, atau pikiran negatif lainnya. Karena kebahagiaan pada diri Anda, Anda sendiri yang menentukan dan menjalaninya. Hidup ini indah, penuh arti dan makna bagi orang-orang yang selalu berpikir. 10. Lakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Pagi hari, seseorang berjalan dengan seluruh badannya, di malam hari, hanya dengan kakinya. Pagi hari merupakan saat yang baik untuk memulai sesuatu dengan positif. Kerjakan segala tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan Anda. Karena apa yang Anda lakukan, itulah yang Anda tuai. Jika Anda mengerjakan kebaikan, maka hasilnya pun akan baik. 11. Jalani saja apa adanya. Saya tidak pernah benar-benar mencari apapun. Apa yang Tuhan beri adalah jalan saya. Saya bangun di pagi hari dan jalan kemana Tuhan mengarahkan kaki saya, saya pergi. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tidak semua rencana bisa berjalan sesuai dengan harapan.
Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu pasti yang terbaik bagi hambanya. Dengan begitu, Anda akan tetap sampai pada tujuan yang Anda inginkan. 12. Lakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Apa yang menginspirasi Anda? Apa yang membuat Anda senang ketika Anda bangun di pagi hari? Kesulitan mencari semangat di pagi hari? Anda mungkin bisa memulainya dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan Anda dulu. Ketika perasaan Anda sudah senang, maka Anda bisa melakukan hal yang lebih baik dan positif sepanjang hari. 13. Cintai pekerjaan Anda. Jika Anda sedang mengubah dunia, Anda bekerja untuk hal yang sangat penting. Anda akan sangat senang untuk bangun di pagi hari. Kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda, selama pekerjaan itu membuat Anda senang, mengapa tidak dilakukan? 14. Jangan sia-siakan waktu. Jika Anda menghilangkan 1 jam di pagi hari, maka Anda akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal tidak penting. Jika Anda kehilangan waktu berharga Anda 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki. 15. Wujudkan ide menjadi karya. Ide yang bagus akan membuat Anda terjaga di pagi hari, tetapi ide yang hebat akan membuat Anda terjaga sepanjang malam. Jika Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor Anda, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan. 16. Bangun setiap pagi. Saya membuka 2 hadiah pagi ini, yaitu 2 mataku. Jangan lupakan hadiah paling indah yang selalu Tuhan berikan setiap pagi untuk Anda, yaitu masih bisa membuka 2 mata. Bersyukurlah karena Anda masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup, dan gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal yang lebih baik. 17. Bangun dan kejar mimpimu. Anda mendapatkan 2 pilihan setiap harinya, yaitu melanjuti tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi. Kasur memang memiliki magnet yang kuat, sampai-sampai sulit untuk dilepaskan. Tapi, jika saat ini Anda memiliki banyak mimpi yang ingin dicapai, bangunlah dan kejar mimpi tersebut. Karena mimpi tidak akan pernah tercapai jika Anda hanya malas-malasan. 18. Jangan lupa tersenyum. Tersenyumlah dengan lepas, biar dunia tahu bahwa Anda lebih baik dari hari kemarin. Tersenyum dan bahagia adalah hal yang bisa merubah mood serta kehidupan seseorang. Dengan tersenyum, secara tidak langsung Anda juga menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar.
Tidak hanya itu, dengan tersenyum Anda juga sudah menunjukkan bahwa Anda hari ini sudah lebih baik dari kemarin. 19. Mulai hari dengan pikiran positif. Satu pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari Anda. Mulailah setiap pagi Anda dengan hati dan pikiran yang positif, karena percaya atau tidak, rasa dan pikiran tersebut akan memengaruhi hari Anda. Memang berpikir positif adalah satu hal yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. 20. Hari baru, kesempatan baru. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, begitu juga selalu ada kesempatan baru setiap hari. Hari baru, cerita baru. Jadikan hidup Anda semakin berarti dengan selalu melakukan hal-hal bermanfaat. Belajar dan coba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah di hidup Anda. 21. Jadikan setiap hari Anda indah, beri setiap hari kesempatan untuk menjadi hari paling indah di hidup Anda. Hari baru, cerita baru. Jadikan hidup Anda semakin berarti dengan selalu melakukan hal-hal bermanfaat. Belajar dan coba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah di hidup Anda. 22. Lakukan lagi dan lagi. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jika kemarin Anda belum berhasil mendapatkan atau mencapai sesuatu yang diimpikan, jangan menyerah dan putus asa. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai melakukan dan mengerjakannya lagi. Yuk tetap semangat, karena nothing is impossible. 23. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bangunlah setiap pagi dengan pikiran bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pikiran positif secara tidak langsung akan membawa Anda ke arah hidup yang lebih positif. Oleh karena itu, setiap bangun di pagi hari pikirkan dan katakan dalam hati bahwa sesuatu yang baik dan luar biasa akan terjadi di hidup Anda. Maka hidup Anda akan berubah. 24. Mendengarkan dan melakukan. Saya mengingatkan diri sendiri setiap pagi, tidak ada yang saya katakan hari ini yang akan mengajari saya apapun. Jadi jika ingin belajar, saya harus melakukannya dengan mendengarkan. Mendengarkan dan melakukan adalah dua dari sekian banyak hal yang berperan besar terhadap sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, kita tidak boleh banyak berbicara, karena apa yang kita katakan tidak akan mengajari apa-apa. Justru dengan mendengarkan orang lain dan action, kita akan mendapatkan banyak hal. 25. Talk less, do more. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Yuk mulai hari ini dengan berhenti banyak bicara dan mulai bertindak. Jika Anda hanya menginginkannya dan membicarakannya terus-menerus, kapan hal tersebut akan dicapai? 26. Semakin dekat dengan cita-cita. Selalu bangun dengan senyuman, mengetahui bahwa Anda akan selangkah lebih dekat dengan impian Anda. Jangan lupa berikan senyuman kepada dunia ketika Anda membuka mata.
senyum yang menandakan semangat baru dan hari di mana Anda akan semakin dekat dengan impian yang dicita-citakan. 27. Tebarkan kebaikan. Tetap tebarkan kebaikan kemanapun Anda pergi. Mau pergi kemana Anda hari ini? Jangan lupa untuk selalu sebarkan kata-kata dan perbuatan baik hari ini. Karena dengan menyebarkan kebaikan, Anda pun akan merasakan, mendapatkan kebaikan. 28. Bersedia menjadi pemula setiap pagi. Jangan tinggi hati, tetaplah menjadi rendah hati dengan menanamkan kalimat ini. Bersedialah untuk menjadi pemula setiap paginya, karena dengan begitu Anda bisa mendapatkan pelajaran baru dan terbuka dengan pemikiran baru. 29. Hadapi masalah dengan keberanian. Jangan hadapi masalah yang datang dengan keluhan atau tangisan, tapi hadapilah dengan keberanian. Setiap orang pasti mendapatkan dan memiliki masalah. Setiap hari juga ada saja masalah kecil atau besar yang datang. Oleh karena itu, hadapilah masalah-masalah tersebut dengan keberanian. 30. Memulai untuk menjadi hebat. Anda tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Kata siapa, syarat untuk memulai hal yang besar adalah kehebatan? Justru Anda harus berani melangkahkan kaki untuk menjadi hebat. Bangkitkan motivasi demi masa depan lebih baik. Semangat dan motivasi memang harus terus dipupuk agar terus terjaga sepanjang waktu. Tanpa keduanya, Anda akan kehilangan tujuan hidup Anda. Anda harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, baik dalam karir, keluarga, pendidikan, atau yang lainnya. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sehingga menghancurkan masa depan Anda. Demikianlah beberapa motivasi pagi untuk penyemangat dalam menjalani hidup Anda, agar kedepannya akan lebih baik dan sukses dalam meraih cita-cita. Saya Si Encang mengucapkan terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalam.